Ya, jadi Saiki sekarang Ayu mau ngomongin tentang jurus apa yang harus Ayu kerjakan kalau seandainya Tessa datangnya telat. Balik maning karo Ayu di channel Ayu VTuber. Jadi Ayu namain jurusnya ini adalah jeng 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 kage nyontek no jutsu. Yang pertama itu Ayu harus datang pagi-pagi, dan kalau emang udah gak keburu banget, Ayu bakal pura-pura sakit. Ayu bakal pura-pura sakit nih. Tadi pas nampolnya Ayu di UKS, Ayu gak ikut deh, gak ditagi deh PR-nya. Terus cara yang ketiga adalah ngajak ngobrol teman. Jadi karena kita datangnya pagi-pagi, teman ngobrolnya diajakin ngomong terus sampai lupa. Jadi jangan ditanyain PR-nya, lihat aja bukunya dia bawa atau enggak. Kalau nggak bawa berarti udah fix jadi teman Ayu. Jadi kalau dihukum tuh nggak sendiri. Jadi tenang aja temennya. Kejahatan yang dilakukan beramai-ramai itu sangat menyenangkan. Terus kalau udah rada rajin nih, ini kalau keadaannya rada rajin, ya Ayu bakal ngerjain seadanya. Gak usah semua, gak usah. Jangan semua. Yang penting ngerjain, dikumpulin. Yang penting aman, gak kena hukuman. Apalagi kalau dihukum sama Pak Iwan itu, waduh, dendam pribadi kayaknya dia ke Ayu. Udah. Terus cara selanjutnya nih ya, panggil Tessa pakai kucing nenek. Bleh, panggil Tessa. Aduh, ribet ternyata nama jurusnya ya teman-teman. Panggil Tessanya pakai jurusnya namanya Kuchiyose no Jutsu. Kuchiyose no Jutsu. Jadi langsung calling Tessa, buru Tess, keburu masuk ini Tess, kayak gitu. Jadi kan Tessa bakal buru-buru tuh, soalnya kan Tessa rajin orangnya, jadi langsung dia. Nah, nanti kalau Tessa udah sampai, langsung deh pinjem buku PR-nya Tessa, ganti nama buku PR-nya Tessa jadi namanya Ayu. Maaf ya Tessa, ini jangan ditiru, pokoknya ini cuman profesional aja yang ikutin. Jadi teman-teman jangan ikutin ya. Cuman boleh antara Ayu dan Tessa aja. Nah, kalau kamu ada yang punya jurus lain, boleh nih komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel Ayu, karena Ayu bakal bagi-bagi tips and tricks yang akan di luar nalar. Soalnya kita bakal apa? Kita bakal ngobrol ngalor ngidul, koprol ngidul, ngumpul itu tebetul, karo nyanyi dan ngegame yang pasti. Are you ready?